Jari-jemari menulis, mencipta seni ibarat membaca buku atau menonton movie. Ilham dan inspirasi datang dari realiti. Hanya yang faham akan mengerti. Aku di sini sebelum kamu bermimpi, aku menemani yang sedang bersendiri. Selamat datang untuk yang berani di penjelajahan yang tiada henti. Nama aku Aiman, seorang pakar kaunseling yang bertugas untuk memahami dan cuba untuk membantu mereka yang mempunyai masalah. Untuk bertahun-tahun lamanya, sudah banyak kisah yang aku dengar, tapi apa yang aku akan ceritakan ini adalah kisah yang paling pelik pernah terjadi selama aku berkhidmat menjadi pakar kaunseling. Kisah ini melibatkan seorang pelajar yang berusia 16 tahun bernama Sarah. Untuk aku betul-betul memahami kisah ini, aku akan suruh dia tulis pengalaman yang dia lalui. Dan apa yang anda akan dengar ini adalah kisah yang ditulis oleh Sarah sendiri. Nama aku Sarah. Ini adalah sebuah kisah ganjil yang berlaku di sekolah kami selepas kami kembali dari cuti sekolah yang panjang. Sudah menjadi kebiasaan untuk sesetengah pelajar meninggalkan barang-barang di laci meja masing-masing. Walaupun sudah beberapa kali diingatkan untuk tidak meninggalkan barang di situ, biasalah ada yang masih degil. Ada pula yang terlupa. Nah, dijadikan cerita, ketika hari pertama, selepas bercuti, aku kembali ke kelas dan duduk di meja. Masa tu, aku perasan ada satu buku berkulit coklat dengan simbol-simbol pelik. Aku tarik keluar dan tengok, ini bukannya buku latihan ataupun buku teks biasa. Ia ibarat seperti sebuah diary. Aku belek halaman pertama untuk mencari nama ataupun pemilik asal buku. Menghairankan, tak ada nama sesiapa di situ. Yang aku perasan adalah tarikh pada hari itu, yaitu pada 9 September. Di bawah tarikh tu ada satu perkataan yang berbunyi begini. Sarah kembali ke sekolah dan menemui satu buku diary yang misteri. Sejurus selepas membaca ayat ni, dahi aku berkerut. Aku belek ke halaman-halaman yang seterusnya, semuanya kosong. Dalam fikiran aku, ini mesti rakan-rakan lain nak mempermainkan aku sebab di kelas ni boleh tahan ramai juga yang nakal. Kena-kena lagi, pelajar-pelajar lelaki. Aku tengok sekeliling, kalau-kalau ada yang sedang memerhati aku. Iyalah, kalau diorang nak kenakan, mesti diorang akan perhatikan gerak-geri ataupun reaksi aku. Hairan, bila tak ada seorang pun yang sedang memerhatikan aku. Masa tu aku tak endah sangat sebab kelas pun nak bermula. Aku letakkan semula diary misteri tu di laci dan abaikan sahaja. Sehinggalah tiba waktu rehat. Kalau waktu rehat, aku dan rakan-rakan lain akan beli makanan dan makan di dalam kelas. Begitu juga dengan mereka yang bawa bekal dari rumah. Situasi waktu rehat di kelas ni memang riuh rendah. Sama juga macam di kantin. Memandangkan hari itu, aku bawa bekal dari rumah. Aku capai bekal yang aku letakkan di dalam laci. Tapi entah macam mana, tangan tercapai buku diary tadi. Sekali lagi, minda tertumpu kepada diary misteri ini. Aku buka buku tu dan ada satu tulisan baru yang berbunyi begini. Sarah bawa bekal nasi goreng, ikan dan sayur. Sewaktu aku baca ni, mata aku terbuka luas sebab mana mungkin ada yang tahu bekal apa yang aku bawa. Sebab dari tadi, aku tak keluarkan lagi bekal ni. Lagi satu, aku di meja dari tadi, siapa pula yang tambah ayat di buku ni tanpa aku sedar. Masa ni aku dah rasa lain macam, tapi disebabkan lapar sangat, aku abaikan buku tu, ambil makanan dan makan tengah hari bersama rakan-rakan yang lain. Tapi walau macam mana pun aku cuba untuk mengabaikan diary itu, tetap juga tergerak hati aku untuk kerap kali menyemak kalau-kalau ada coretan yang baru. Coretan-coretan di dalam diary ini menjadi semakin ganjil bila ia mula menulis rahsia-rahsia aku ataupun kisah pribadi yang aku tak pernah ceritakan kepada orang lain. Di sinilah aku mula rasa ada sesuatu yang tak kena dengan diary ini. Tak mungkin ini ditulis oleh rakan-rakan sekelas sebab apa yang tercatat ni tak ada seorang pun yang tahu. Contohnya, kisah tentang ibu dan ayah aku yang selalu bergaduh ataupun kematian kucing kesayangan aku semasa cuti sekolah. Persoalannya, siapa yang menulis diary ini? Macam mana dia boleh tahu begitu banyak benda tentang aku?
Tapi, di antara coretan-coretan ini, ada beberapa coretan seram yang seakan meramalkan apa yang terjadi. Coretan yang berbunyi begini. Ketika berseorangan di kelas, Sarah akan mendengar bunyi tapak kaki orang lain. Tapi tiada sesiapa yang berada di situ. Ini menjadi realiti. Bila ada satu ketika aku berada di kelas berseorangan, aku mendengar bunyi orang berjalan di sekeliling. Walhal, kelas masa tu kosong. Begitu juga ketika aku berada di koridor berjalan berseorangan, aku akan terdengar bunyi tapak kaki seseorang mengikut dari belakang. Walhal, hanya aku sahaja yang berada di situ. Coretan yang lain berbunyi, Sarah akan melihat wajahnya tersenyum sendiri di cermin. Sekali lagi menjadi kenyataan, waktu tu pendidikan jasmani. Aku pergi ke tandas untuk mencuci muka. Bila aku berada di tandas sekolah, saat melihat cermin, wajah aku nampak tersenyum. Walaupun waktu tu aku tak senyum langsung. Punyalah waktu ni aku terkejut dan lari lintang pukang keluar. Setelah melalui insiden-insiden ganjil ni, aku dah rasa lain macam. Itu bukannya buku diary yang biasa. Dengan itu aku tekad untuk membuang buku tu ke dalam tong sampah sekolah, tapi entah macam mana keesokan harinya buku tu masih lagi ada di dalam laci. Aku cuba lagi bawa pulang dan bakar di rumah, tapi keesokan harinya masih lagi ada di dalam laci. Aku tak boleh lalui benda ni berseorangan. Aku kena dapatkan bantuan, tapi kalau aku cerita dengan kawan-kawan, mesti diorang akan cakap aku gila. Kalau cerita dengan ibu atau ayah, mesti diorang cakap aku berimajinasi. Dengan itu aku memutuskan untuk berjumpa dengan kaunselor sekolah untuk mendapatkan bantuan. Aku berjumpa dengan kaunselor yang kami gelar sebagai Cikgu Aiman. Dengan membawa buku diary itu ke bilik kaunseling, aku menceritakan semuanya yang terjadi. Saat aku melangkah masuk, guru kaunseling terdiam. Pandangan Cikgu Aiman tertumpu melihat tangan aku yang memegang buku itu. Wajahnya serius sebelum dia melihat aku yang di dalam keresahan. Katanya, "Ya Sarah, ada apa tu?" Sebelum dia jemput aku untuk duduk di sofa, aku ceritakan semuanya yang terjadi. Sementara Cikgu Aiman hanya mendengar dengan teliti sebelum dia bersuara. Yang Sarah pegang di tangan tu apa? Aku kata, inilah buku yang saya maksudkan tu Cikgu. Wajah Cikgu Aiman berkerut, katanya, buku apa? Aku kata, buku ini, sambil tangan aku mengunjurkan buku tu kepada Cikgu Aiman. Tapi respon daripada Cikgu Aiman ni buat aku keliru dan hairan. Katanya, Cikgu nampak tangan Sarah seperti memegang sesuatu, tapi Cikgu tak nampak apa benda yang Sarah pegang tu. Bila Cikgu Aiman kata macam ni, barulah aku tahu sebenarnya hanya aku seorang sahaja yang boleh nampak buku puaka ni. Orang lain tak nampak. Patutlah masa aku awal-awal masuk tadi, raut wajah Cikgu Aiman kebingungan. Aku terkejut dan tanya, ha? Cikgu tak nampak buku ni? Buku ni lah yang saya maksudkan. Aku tetap berkeras yang aku ada pegang sebuah buku, tapi Cikgu Aiman masih tak nampak buku yang aku pegang. Kata Cikgu Aiman, itu hanya imajinasi aku dan memang seperti yang aku jangka. Cikgu Aiman pun tak dapat nak tolong. Kata Cikgu Aiman, mungkin Sarah dah penat sangat. Banyak fikir tu. Ubat ada makan tak hari ni? Bila Cikgu Aiman kata macam tu aku terkejut. Sebab bila masa pula aku makan ubat ni? Aku tanya, ubat apa pula Cikgu? Raut wajah Cikgu Aiman berubah sedih. Dia berpaling melihat ke arah seorang wanita yang berdiri tidak beberapa jauh dari kami sambil dia menggelengkan kepala. Situasi ini buat aku semakin keliru. Apa sebenarnya yang terjadi? Wanita ni dari mana pula? Aku segera berlari keluar dari bilik tu, tapi sebelum sempat aku berlalu pergi, aku ditangkap oleh Cikgu Aiman dan wanita tadi. Aku disuntik oleh sesuatu sebelum mata aku perlahan-lahan gelap dan terpengsan. Keesokan harinya aku terbangun. Tak tahu apa yang terjadi kemarin, aku bersiap untuk ke kelas. Hari ini aku nak tengok lagi apa yang ada di dalam buku diary misteri itu. Sebelum keluar dari bilik, aku melihat ke cermin. Pastikan semuanya kemas. Gaun hospital yang aku pakai, rambut tersikat rapi. Gelang pesakit ni, Cikgu Aiman kata mesti selalu pakai di pergelangan tangan sebelum menghadiri kelas. Dan itulah catatan daripada Sarah. Seorang pesakit mental berusia 16 tahun yang masih menerima rawatan di sebuah hospital sakit jiwa. Dan aku adalah salah seorang kaunselor di situ, iaitu Dr. Aiman.